Ya, pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas berinvestasi sambil sedekah. Ketika tadi kita sudah berbincang bersama rekan Bapak Syahrul Aryansyah, dan saat ini sudah bergabung juga bersama kita ada Bapak Muhammad Yunus, Direktur PT Henan Putira Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yunus, apa kabar nih Pak? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Tadi kita juga sudah berbincang bersama Pak Rian. Program sebelumnya kita juga sudah membahas juga terkait juga dengan wakaf saham. Pandangan Pak Rian tadi sudah mengatakan perbedaan dengan kegiatan sebelumnya. Dari pandangan Henan Putira seperti apa? Ya, jadi kami ulang sebelumnya. Kami memang punya program sebelumnya yaitu berkah. Berkah, jadi berinvestasi dan berbagi. Kemudian sajadah, bersedekah, dan berzakat melalui menggunakan saham. Nah, ini yang saat ini kita bekerja sama dengan Global Wakaf, wakaf saham, dalam bentuk saham. Ya, sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Oke. Okay. Ya. Skemanya seperti apa ini, Pak Yunus? Nah, kebetulan bertepatan hari ini kami juga launching fitur di HPX kami. Ini digital donasi. Yeah. Jadi, guna mendukung kerjasama kami dengan Global Wakaf dalam wakaf saham. Jadi, kami mempermudah nasabah yang ingin berdonasi baik sedekah, zakat maupun wakaf dalam bentuk saham melalui fitur tersebut. Sehingga nasabah akan mudah dalam berinvestasi dan berbagi. Lebih dari sisi kemudahan di sini begitu. Betul. Ketika saya sebagai seorang investor ini, saya memiliki sejumlah saham. Bagaimana caranya ketika saya ingin melakukan wakaf saham ini? Ya, jadi adalah nasabah kami sebelumnya yang sudah tercatat, kemudian punya sudah bisa membuka sistem di kami. Nah, setelah itu ada menu tertentu yang namanya kita sebut berkah. Yeah. Tinggal diklik saja ada pilihan di sana. Jadi ada pilihannya sedekah, zakat maupun wakaf. Baik, tinggal pilih begitu. Tinggal pilih saja. Tinggal dimasukkan yang mau di katakan wakaf, mau diwakafkan sahamnya apa? Oke. Okay. Kemudian jumlahnya berapa? Baik. Pak Rian, ini dari sisi perhitungan seperti apa, Pak? Ketika kita melakukan ibadah wakaf begitu dengan konvensional, dengan sistem yang ada saat ini? Oke, jadi kalau kita kembali ke hakikatnya wakaf dulu. Wakaf itu kan bisa dalam bentuk aset, dalam bentuk fisik, maupun dalam bentuk cash wakaf atau wakaf tunai. Nah, diharapkan dengan wakaf saham ini dihasilkan dividen. Dividen ini akan membentuk wakaf tunai. Iya. Digunakan kalau kami punya formula IPO, input proses output, inputnya adalah cash wakaf tadi. Kami konekkan dengan aset, dikelola secara proses, secara manajerial dengan organisasi yang profesional untuk memberikan output profitabilitas. Nah, dari profitabilitas ini benefit apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat? Contoh, kita punya portfolio pertanian, peternakan, dan lain-lain. Iya. Ada penyerapan tenaga kerja di sana. Kemudian nanti pemberdayaan ekonomi juga di sana terjadi. Termasuk kalau kita memberikan sedekah pangan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Perhitungan jumlahnya? Perhitungan jumlah. Nah, yang membedakan wakaf dibandingkan dirs, zakat, infak, sedekah. Wakaf itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi jumlah. Jadi anytime masyarakat itu bisa berwakaf. Gitu. Dengan beberapa item-item yang sudah disediakan tadi begitu ya Pak? Betul. Iya. Baik, untuk lebih jelasnya, terkait juga dengan berinvestasi sambil sedekah melalui program wakaf saham, kami punya beberapa informasi grafis ini, Pak Yunus dan Pak Rian. Kita akan coba sampaikan terlebih dahulu konsep dari wakaf saham seperti apa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, mulai dari investor, kemudian juga penyerahan saham, pengelola wakaf atau nazir, penyaluran manfaat saham, kemudian juga penerima manfaat ini. Kemudian juga dari investor melalui AB SOTS juga, kemudian juga AB melakukan pemindahan aset, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini adalah konsep wakaf saham. Nah, kita akan coba lihat juga bagaimana skemanya untuk model wakaf saham ini. Seperti apa? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, mulai dari investor atau wakif, kemudian juga ada ikrar wakaf, kemudian juga ada AB SOTS di sana. Kemudian juga ada prosesnya pemindahan saham dan atau keuntungan, mewakilkan ikrar wakaf, kemudian mengelola jika dibutuhkan pengelolaan, kemudian penyaluran manfaat, kemudian juga penerima manfaat ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga model wakaf saham atau pihak yang terlibat di sini. Ada wakif pemberi wakaf,
investor pada PT Henan Putira Sekuritas, kemudian juga Nadir Global Wakaf Corporation, penerima wakaf PT Henan Putira Sekuritas, penerima manfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku mengikuti arahan pihak Global Wakaf Corporation. Kemudian ke slide selanjutnya, model standar wakaf saham ini. Grafis selanjutnya, spesifikasi teknis seperti apa? Objek wakaf ada saham syariah, kemudian keuntungan capital gain dan dividen, kemudian juga saran objek wakaf, saham emiten syariah, kemudian juga ketentuan pengelola. Apabila objek wakaf berupa keuntungan saham, maka harus digunakan untuk dibelikan saham syariah kembali yang telah tertuang dalam ikrar wakaf. Kemudian slide selanjutnya, masih model standar wakaf saham, spesifikasi teknisnya, satuan objek wakaf, lot saham, 100 saham, valuasi nilai pokok objek wakaf, mengacu pada nilai nominal rupiah dari saham. Kemudian adalah kondisi objek wakaf dapat ditukarkan. Ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang bisa Anda perhatikan bagi para investor yang ingin melakukan program wakaf saham ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Yunus, Direktur PT Henan Putira Sekuritas, dan Bapak Syahru Aryansyah yang merupakan Presiden Direktur Global Wakaf. Balik lagi ke Pak Yunus nih, investor yang ingin mengikuti program ini Pak, apakah bisa dari investor mana saja atau memang harus tercatat di Henan Putira Sekuritas terlebih dahulu? Ya, jadi kalau menggunakan fitur, otomatis nasabah Henan sendiri. Iya. Namun tidak menutup kemungkinan nasabah di luar anggota bursa lainnya, silakan bisa berkoordinasi dengan CS kami untuk mekanisme dan pendistribusian sahamnya. Tapi paling tidak ke depan ada semacam itu tidak Pak, pembaharuan inovasi, karena wakaf kan bisa dilakukan oleh semua saja dan tidak terbatas kepada investor-investor tertentu begitu. Iya, pastinya karena sesuai komitmen kami berperan serta mendukung perkembangan pasar modal. Ya, kami akan terus berinovasi untuk mengkaji kemudahan-kemudahan tersebut. Nah, salah satu yang saat ini kami lakukan tadi, saat ini fitur yang kita kita lakukan. Namun tidak menutup kemungkinan next kita akan coba kembangkan banyak hal sehingga banyak nasabah-nasabah baik yang di Henan sendiri maupun di tempat lain dengan mudahnya dia akan memberi wakaf. Ya, betul. Artinya ini bisa dilakukan oleh semua dari investor pasar modal. Ya. Baik, kita masih punya satu slide lagi Pak Yunus, Pak Aryan. Ya. Kita jeda kembali dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi.